Siren Head Strong. Oke, kita akan melawan si Siren Head dulu ya guys. Wow, kalahkan Siren Head. Waduh, gede banget teman-teman. Planet Zero Bean diserang Siren Head. Pada suatu hari yang jahat. Waduh, kenapa jahat ya guys? Biasanya cerah ya. Zero Darkness sedang merencanakan sesuatu untuk balas dendamku Ultraman Zero. Aku tidak boleh diam saja nih. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus membalas kekalahanku yang kemarin. Tapi aku butuh pasukan yang sangat kuat untuk mengalahkannya. Lebih baik aku tanya Belial saja. Oke, si Ultraman Darkness mau menanyakannya ke si Belial. Naiki motormu. Hai guys, welcome back to my channel. Bersama saya Krisna Suk. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diam lagi ya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like the video ini. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi belnya, supaya aku lebih semangat lagi membuat videonya setiap hari. Oke. Oke lah guys, kita langsung cari si Belial ya teman. Kita akan cari Ultraman Belial nih teman-teman. Si Ultraman Zero Darkness mau balas dendam ke si Ultraman Zero teman-teman, karena kemarin dia udah kalah ya teman-teman dari si Ultraman Zero teman-teman. Oke, kita langsung pergi saja teman-teman. Kita akan mencari keberadaan si Ultraman Belial. Aduh, nabrak guys, ya ampun, parah banget. Oke, kita naik teman-teman. Kita langsung let's go. Kita cari keberadaan Ultraman Belial. Di mana ya dia? Oke. Apakah dia ada di sini? Oke, ada di depan, guys. Kita langsung ke sini, belok kiri, lalu belok kanan. Oke, kita pun sampai, teman-teman. Let's go. Hop. Nah, itu dia Ultraman Belial. Oke, guys, dia pun bertemu dengan Ultraman Belial ya. Samperin. Oke, kita akan samperin, teman-teman. Let's go, samperin. Kira-kira ada urusan apa nih, guys? Selamat siang, Belial, kata si Ultraman Zero Darkness. Ya, siang kembali. Ada apa kau datang ke sini? Aku ingin minta solusi padamu. Aku gak punya solasi. Waduh, malah solasi. Solusi masalah maksudnya, bukan solasi buat bungkus kardus. Ya ampun, ada-ada aja ya. Oh, emang ada masalah apa? Kata si Belial. Kemarin aku kalah dari Ultraman Zero yang asli. Aku ingin balas dendam. Waduh, dia mau balas dendam guys. Ya ampun, memalukan sekali. Kau kalah dari dia, kata si Belial. Makanya aku ingin mengumpulkan pasukan untuk mengalahkannya. Oke, jadi dia ingin mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan si Ultraman Zero teman-teman. Aku punya pasukan monster yang sangat kuat, kata si Belial. Nanti ku kirim ke lokasi. Oke, dia akan mengirimnya ke lokasi teman-teman. Wah, baiklah, terima kasih Belial. Oke. Sementara itu, si Upin habis makan di McDonald's nih guys. Waduh, si Upin gaya-gayaan ya makan di McDonald's. Alhamdulillah, kenyang juga perutku, kata si Upin. Makan udah, sekarang ngapain lagi ya? Oh iya, enaknya ya main lah. Tapi main kemana ya? Waduh, kira-kira kemana nih guys? Ah, ke pantai aja deh. Oke, si Upin mau main ke pantai teman-teman. Naiki motormu di parkiran. Oke guys, kita akan pergi ke pantai ya. Kita akan naiki dulu motor kita di parkiran teman-teman. Oke, pergi ke pantai. Oke, kita akan pergi ke pantai teman-teman. Waduh, si Upin udah menghabiskan uangnya di McDonald's teman-teman ya. Gaya-gayaan banget si Upin makan di situ ya guys ya. Oke, ke sini guys. Kita langsung ke sini. Kita langsung ke pantai. Wih, kita bisa melihat pemandangan pantai yang indah teman-teman ya. Let's go. Aduh, malah jatuh. Ya ampun, ayo Upin, ambil. Ambil motornya Upin, ntar hilang ya. Oke, kita ambil guys. Kita langsung let's go lagi teman-teman. Kita langsung ke sini guys. Kita pun sampai di pantai teman-teman. Kita ke sini, oke. Wah, pemandangannya indah sekali, kata si Upin. Tiba-tiba, waduh, ada apaan nih guys? Waduh, apa itu guys? Ternyata muncul Siren Head guys. Waduh, muncul lagi Siren Head guys. Ya ampun, ya ampun, kenapa ada monster itu lagi, kata si Upin. Hahaha, ayo keluarlah kau Ultraman Zero. Aku akan membalaskan dendamku yang kemarin. Kau tidak akan bisa menang lagi. Waduh, jadi dia mau balas dendam di sini guys. Baiklah, terpaksa aku harus meladeni mereka, kata si Upin.
Oke, si Upin pun akan berubah, guys. Berubah. Upin pun berubah jadi Ultraman Zero Beyond, teman-teman. Widih, keren banget, guys. Waduh, kekuatanku jadi lebih besar dengan mode ini. Oke, kekuatan si Ultraman Zero jadi lebih besar ya. Baiklah, akan kukalahkan mereka. Oke, si Ultraman Zero Beyond akan melakukan mereka, guys. Siren Head Strong. Oke, kita akan melawan si Siren Head dulu ya, guys. Wow, kalahkan Siren Head. Waduh, gede banget, teman-teman. Kita akan melawan dua raksasa Siren Head ya, teman-teman. Oke, kita akan dekati dia, guys. Kita dekati dia. Wow, dia menyerang, guys. Oh, dia menembakkan sesuatu, teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Wadaw, meledak lagi, guys. Hati-hati, guys. Oke, kita sini, guys. Hup, awas. Hampir saja, guys. Waduh, ada korban, guys, di sana, guys. Oke, dia pun langsung jatuh ya. Satu kali serangan, teman-teman. Oke, tinggal satu monster lagi, teman-teman. Kita hajar dia, teman-teman. Oh, kita hajar kakinya. Waduh, gak kena, guys. Oke, kita hati-hati, guys. Kita ke sini, teman-teman. Awas, minggir-minggir. Oke, kita sini, guys. Widih, gede banget, guys. Ya ampun. Kita kalahkan lagi dia, guys. Satu kali serangan ya. Hop. Aduh, gak kena. Sekali lagi. Oke, dari sini. Hah, gak kena, guys. Sekali lagi. Hah. Oke, berhasil. Sialan, mereka ternyata tidak berguna. Waduh, mereka tidak berguna katanya, guys. Aku harus kabur nih. Waduh, dia mau kabur dong, guys. Kau tidak bisa kabur lagi. Waduh, tiba-tiba si Ultraman Zero Beyond berada di belakang si Ultraman Zero Darkness ya, guys. Sial. Waduh. Lawan Ultraman Zero Darkness. Oke, kita akan hajar dia, kawan-kawan. Kita beri pelajaran ya. Dia masih belum kapok-kapok, teman-teman. Oke, kita kalahkan saja dia. Ha. Hup. Cah. Cah. Ha. Hup. Rasakan ini. Oke, oke. Ayo sini, serang, serang, serang kalau bisa ya. Sini, sini, sini. Kita tidak akan memakai senjata, guys. Kita akan pukul-pukul saja dia, guys. Kita akan lawan dia pakai tangan kosong ya, teman-teman. Ayo sini, pukul aku kalau bisa. Ayo sini. Ayo, ayo. Ha. Cah. Hup. Waduh, gak mempan. Ha. Sini. Sini. Sini, ha, rasakan itu. Rasakan ini. Hup. Ha. Oke, masih belum, guys. Hup. Masih belum. Masih belum. Aduh, ada polisi. Ngapain coba dia, guys? Oke, kita fokus saja, guys. Kita kalahkan si Ultraman. Kita kalahkan si Ultraman Zero Darkness-nya ya. Rasakan ini. Ha. Ha. Hup. Hup. Oke, kita berhasil. Aku pasti akan kembali lagi. Waduh, dia masih belum kalah ternyata, guys. Ultraman Zero Darkness pun menghilang. Waduh, dia kabur, guys. Syukurlah dia sudah pergi, kata si Ultraman Zero Beyond. Upin pun berubah jadi normal kembali, teman-teman. Oke, dan tamat. Oke, guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.